Maka seorang yang cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaik-baik petunjuk, petunjuk Rasulullah. Sebaik-baik jalan, jalannya Rasulullah. Ya, sebaik-baik sunnah, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ibadah, ibadahnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menambah-nambahi ibadah, membuat-buat yang baru dalam ibadah, boleh tidak? Tidak boleh. Karena apa jamaah? Karena seakan kita merasa lebih baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi saja tidak mengerjakan, kita malah semangat mengerjakan, padahal tidak pernah dikerjakan Rasulullah. Maka jangan, itu bukan petunjuk Rasulullah. Jangan merasa, ya kalau bahasa kita, jangan latah ya, jangan berlebihan. Wong Rasulullah saja tidak mengerjakan lah, kok kita merasa itu baik, itu hebat, wah itu bagus. Ya padahal Rasulullah tidak pernah mengerjakan. Maka cukuplah dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.